gerakan dari bersatu buah surprise motherfucker. Jadi Swallow tidak akan bisa untuk oke, retribution diamankan dengan Vincent dengan sangat baik, tapi lihat di depan sana ada satu poin kill kembali didapatkan. Surprise attack from Swallow berhasil membuat Super Kentor Tekno di tengah jalan. Vernocure terkena taunt, Feather Airstrike, Vernocure maju hanya untuk flicker, nampaknya sia-sia. Kars bahkan membuat dirinya terperangkap di depan sana, Vernocure hilang tak berdaya. Mereka tuh dapetin tabungan yang mahal, banyak banget buat Heist. Oh, go away, berhasil ditembus begitu saja. Kars, where are you going? Gak bisa masuk lebih dalam, Kayena menang flash. Dapetin satu buah point kill. Steel cable-nya. Dan kita tahu Fanny sekarang akan terhenti ketika ada efek stun yang terkena ke arah tubuh seorang Fanny. Jadi tentunya ini bakal beresiko banget. Oke, shutdown didapatkan. Revolution retribusi di Sunpoint. Membalikkan kembali keadaannya. Kaye di depan sana. Dengan satu buah Guardian Bulwark tidak bisa diselamatkan kembali. Double kill. Biggest run. Terhadap seorang Super Ken. Dia lewat ke arah yang salah. Dia di-takedown dengan tiga orang. Dan bahkan, bakal coba dipaksa kembali. Morennya ter-takedown. Tim Biggest run. Di momen yang benar-benar penting banget. Lordnya tidak bisa dikontes. Dan bahkan... Watch out! Darkening membuat Saken hilang. No sake, no parte. Vernocure, Kaye ter-takedown. Dua player. Para pemain dari tim Bigetron nama hilang. Dan bahkan para pemain Bigetron. Dan dengan adanya lagi-lagi. Satu buat tertelan. Oh. Alright, apakah lihat untuk Revolution. Karena ini dendam Sang Banteng. Pernah dipulangkan di season sebelumnya. Membalikkan kembali keadaannya. Swallow ter-takedown. Lordnya free. Swallow tidak ada. Blessing duet from Heist. Sake ter-takedown tapi Heist hilang. Fokus ke arah-arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan Rebellion membalaskan dendamnya. Dan mematahkan perfect debut dari seorang Super Ken.